beri pegang. Arti normal. Punya bangsa Aceh kena pegang penggerak. Kalau pegang, hanam kali ngawanyan. Punya panglima, punya orang Aceh kena pegang perang. Kalau pegang, hanam kali ngawanyan. Hanam pelelek kali mengaku orang. Malah ilah kemah. Nyo, jik-jik ke kan? Ilum tengok nak kena pelelek. Maya aku jatuh kuala kemah. Ilum kuala kemah. Selama apa yang kalung ken-ken kawak roh ke, sapa sisi, roh kakak kuih no. Kuala kemah, ilum gentleman. Kuala kemah. Kuala kemah ilum. Walaupun ilum anak salah. Karena ada dipegot sebuah pernyataan orangnya betul-betul yang di sini normal Aceh. Hana masalah apa itu? Hana masalah apa itu? Berarti kaya pelakar orang tinggal rakyat orang yang tinggal semikir. Semikir rakyat orang. Hati, you pegot pernyataan. Begok, 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 dong mekong. Pegah apa? BMM. Berjelah itu. Begok, hana-hana pelir. Pegah, begok tu, lama-lamanya angin. Wah, pegah apa ya? Pegah apa je lah. Bek 15 ribu. Apa pegah anda tu pusat pegatan? Pegah lagi yang lu pegah. Nyomonya betul. Lu singgah ulang kemah. Cum je roi. Nyantuk walaupun yang kau ku pegah pengkhianat. Berarti kau pegah ke roi. Gentleman berarti. Berarti kaji ke sejarah. Hai tim. Yang naik pengrayat. Nyo tanya tentera. Eh, boh tentera. Berdi kata kau ke. Apa tentera? Lagi uragam kata kobo. Napa li? Kalau lu jelaskan mana? Awak yang sengaja dibubarkan tentera. Ipegah baik 25 ribu ya tentera. Semoga baik dibagi pempeng ecok yang banyak baik bagi. Pekaya ada dah woi. Lero lah gampang yang tu. Yo proyek ni dah macam. Mungkin 25 ribu. Kibanci lah kena yang bagi. Kau ni ada pikiran awak yang. Kahanan pilih siapa awak yang tu? Najut. Berarti dia pegawai perjuangan yang pegah doi panglima. Tok yang minta kekuasaan untuk pegawai terima. Dia tidak terima punya anak keperluan. Ikut kerupuan keluarga aduh boleh terima. Dia je memang cua orang kau nak terima. Dia memang tentera menyerah je nak terima. Jika yang kerupuan bangsa aduh. Hai terima tunggu. Jadi nyomu ulang-ulang lu sampaikan. Pernah benci, anak benci lu. Ku pegah persoalan Aceh. Semoga uke bekle lahir generasi pengkhianat. Maka lu pegah setiap pengkhianat harus di pengadilan kecuali lah kemah. Kipan kata bi ruang. Kata bi ruang ialah kemah. Menyedutnya bukan apa, dia dah pemah tapi bekerja ke sejarah. Berarti uke-uke nyan nyan tokoh huronyo yang bek pegah panglima yan. Nyan berarti panglima dibang dai lah kemah. Tinggal itu pengadilan sosial lain terserah. Yang penting wayang kai lah kemah. Jelun kah nali pegah bahasa pun. Terhadap wayan. Tapi mereka terhadap perjuangan tak pegah lah bagi saud. Yang Bang Salun kan lupa. Yang si Zakir. Yang kaya pegah ke roi. Kau lupa ni pegah. Berarti awaknya kakoli panglima. Awaknya berarti ke rakyat Indonesia biasa lagi roh-roh ni. Cuma yang pertama MOU sehingga ni ada keputusan limung roh. Termasuk waktu masanya lun sebagai panglima bertanggungjawab terhadapnya. Berarti dia kalah mengkari. Oh urung roh ni. Pegot lom perjuangan lagi masa awal ni pegot. Ni pegot. Baik ni musuh lagi kamu. Kerana kamu kah sabuh kesalahan raya yang kamu lakukannya. Oh mah. Nyan langsung bangsa Aceh. Dibuduh imu perang lo. Dibuduh imu perang lo. Karena bangsa Aceh ni kon kon ya kamu lama ingkari. Kon ya semua merah putih tujuan kerubun urung luar biasa. Nyan anak-anak nusuh ada meketau kentum tu. Pakar kemudian lo. Dengan anak-anak nusuh ada dipegahnya politik. Pula politik kan kurang beratun. Politik je si tun, dua tun, lima tun, lima tun. Kau je dah pegang politik. Nyo kan kurang beratun. Lihat apa dia di melomba-lomba yang minta jabatan ni lah. Nyo yang boleh lom pegah buat runduk. Ada dia pegah. Kadang pegah nyo tengku syekit, tok baba fitnah. Nyan bahasa. Nyan bahasa. Nyo yang naik. Ada lu di pegah. Hai tentek kalau pegah. Pas yang ni cuma. Yang dia kena kalau nyan, anda cuma. Dia ni cek. Dia cek darah. Nyan patih. Belum nyonglun je kau. Oh tentai Ibu Haji. Tapi tentai tamong lam gam. Untuk yak minta jabatan. Untuk memang yak minta laba. Kau tujuan lam ideologi macam mereka. Silo. Oh gemuk perang. Asal baik menyerah. Nyan baru ke tentera wali. Nyan baru tentera wali. Menyokat tentera menyerah yang tentera Malik Mahmud mafia Singapura. Dia pun lupa di orang-orang.
Nyohan ajilah-ajilah aku apa? Pakon hanan itu masih mah. Watian itu tamong bak komal komala ini yang tamong anan cuma aduh ya. Nih sampaikan. Nyoh perlu edukasi kena mbak LC. Karena menyolut hanan aku berdoa dulu kira tu. Nyoh mencawa-cawa ibu apa dalam komal. Nyoh ini. Nih kerawan. Hah? Mencawa-cawa. Karena apa kawan? Lekal urung kahana berhulih no. Karena ipoh semangat. Karena si roh-roh tentera ikoh budi. Nyoh kakoli tentera tunggu. Si roh-roh tentera ipah kai bubarkan berarti kakolin tera nyai poh semangat mandu bukun nyai poh semangat mandu bukun nyai bunuh pamiro ni pakon tengku ipah ikau berdi kali lupa ga tujuan ikau berdi semoga watih hana selesai MOU Helsinki dikalong oleh bangsa tentera kanyo hana priyatam asai dikalong nyo kazalim dikakak saja nyo yang termakul banyak kerana itu pun nyo tu bahasa bocor berdamai nyo adalah zalim. Tapi dengan kahana budi kamu tun kali kurung belatu hana solawan. Hana solawan kamu tun nyan target wanya. Dia tetem doa kamu te uru. Yang seumur semulun tentera mu perang semulun 58 tahun. Karena urang ja Libya menyulun hana salah 8687. Nyan ja Libya. Nyan hana ku pegah yang cara ja Libya. Mentui pegah tabuka tabungka rahsia negara. Nyan hanya ku pegah. Nyan ni hanya ku pegah sapa. Nyan ni hanya ku pegah sapa. Padu draw urang nya hanyuk begah nya rahasia negara nya kana termasuk menyonyang kubuka ka terbongkar program propaganda wali nya hanyuk begah nya ni hanyuk begah nyo yang sagai-sagai hanyuk begah menyonyang kubegah nya ka dianggap lulu buka propaganda perang propaganda wali karena wali buka perang di momboh perang perang propaganda nya begah nabudi pekan nak budi sekret tak pegang nak pabrik yang gaya propaganda jamun tak pegang nak pabrik budi wali hai puan ni ya kan kemudian tak pegang lor yang propaganda tak propaganda musuh bahawa kita nyo kai dukung oleh nanggro-nanggro luar yang tinggai sibak rukuk tu yang ke propaganda ya tapi monyo yang menyangkut dengan dengan Libya pada orangnya hanu pegang nya hanu pegang nya halu begah kenapa kau nyu je ke masalah karena tak takut sensitif sensitif ya jadi nyu yang belum sampaikan ba urun ron berarti urung berangkat Ulvia watayan menyu lun nan 8687 dua buah gelombang 90 kabe anali lepas kurung kau 90 sebahagian tentera Libya ina Himalaya kau yang Valori Valori ya yang ya ba yang kerja kau kerja gede. Ha, yang nawo si Roro yang mau perang eh tentera Tengkulah yang mau perang tengah Tengkulah juga Isa Daud yang mau perang yang tentera yang kau ni tentera-tentera yang terdidik dalam Nanggro yang mau perang nyo awak-awak yang wo kan wate kadudo brewo wate karap nabe yang baru tegak-tegawo yang wate dulu menyondul dan asalah karena apa kau mutupe dari Australia wate cerita di Tengkulah. Ah, itu nyo lilai talal buka hana lu sedek. Cerita itu kula nyo kadio. Yeah, baza kadio anak-anak muda. Muda. Waktu kenyan wali tengkula telefon dua ribu biasa. Kau hana salah lu buka dua ribu biasa. Telefon nyo kai Melayu. Berarti yang wo wanya tun dua ribu. Yang dari Iwo Malaya, Iwo di Jakarta hana dua ribu tu. Iwo. Iwo lah. Dengan baru Cahit Tengkulah. Cahit Isaac Daud. Cahit, mandu Cahit. Yang tentera-tentera perang mandu Cahit. Cahit memang kartu baumu kan. Tapi cara Cahitnya. Nyalu hanjelung surah. Ya. Tapi le Cahit-Cahitnya. Dia pegawai tu rekiasa. Buat dua ribu leh. Dia pegawai rekiasa. Di. Bukan. Di Cotriang. Payah Cotriang. Dia pegawai rekiasa. Seakan-akan pun. Oh nyotra tentera-tentera Tengkulah. Kabih menyerah. Mandu. Hanali hanali daya perang ka sakit ka mati kero badok yang bahasa ni hanali daya upaya ka. Maka dipegoklah pengupungan Cotriang tu paya Cotriang nya mandum di rekiasa nya mandui tarik seloro seloro di liawa si rajali pegun punan di pangdam dengan Jali Yusuf ditarik seloro seloro di selamat ha. Jadi untuk baik-baik nak pengupungan hanya rekiasa untuk. Tapi tentera-tentera yang kamu sumpah perang fisabilillah ya, hayu dengar untuk yang merah. So pegah kamu nak kau? Kamu mati-mati. Lagi pun yang kau Tengkulah mati. Ya, ya, ya. Kamu musyahid bersama Tengkulah. Hayu jadi hayu cakap dah meh.
dengan kerdi Allah terjadilah MOU sini. Nyen rekayasa untuk beramai katib dah kan. Dari sejak tahun 90 sekian. Kai pegot pola untuk yo menyerah tu. Setelah kita mau Malik Mamun 2002. 2002 2000 apa tu ya? Sebelum 2002 lah. 2002 yang kai semikir untuk pohurung tu. Untuk tokoh-tokoh akademik pohurung. Semoga BD bergerak terhadap perjuangan mereka. Nyo pasal buka. Nyo pasal buka. Karena menyolun singoh kahan tadi minimal urun ro kajik ne cep-cep. Apa yang lu berani? Kajik ne cep-cep. Karena nyo lu mentang selamat di Allah. Mungkin nyo rahsia Allah lu harus lu menjelaskan masalahnya. Walaupun hana pahit tepat. Walaupun hana tepat tak. Karena itu hana teknologi. Hanya tapi bukti-bukti yang sangat akurat. Tapi yang menyonyan hana yang dibuktikan cara akhir nyaji na dua boh penjelasan delik ji. Apabila salah yang pegah betul yang betul ya gero pegah. Yang kibang jadi yang sesungguhnya. I pegah. Karena itu rakyat. Karena sini hana kepentingan siapa kita tengok. Dia tak bersampo yang tu. Oh mesti dia pegah. Hana lagi lu pegah. Dibuktikan kibang cari tengkulah. Tak pegah untuk penelitian. Padu pengawal tengkulah. Yang masa perang dia. Tak delik tu. Hana mungkin si dua panglima pengawal tok limong roh. Hana mungkin yang panglima raya yang kasabo. Ini akan dia akan dikaji oleh ahli-ahli ahli peperangan bidang perang. Jadi nanti bidang ahli isinan ke dia akan disampai oleh ahli berarti betul. Nyo nak potensi nak indikasi memang nyo dibiarkan panglima Udip limong roh. Nyo yang ceritakan adalah nama Taudib Tengku Raja Tengku Jala yang pengawal di pada Tengku Abdullah Sapi yang antara lain lun saja nunggu yang lebih apa tapi nyo lun kepengah apa kon berarti lun hana tong jawab oh lun dipengah di delik silakan yang nyo kebongkar lagi yang lun dupa jadi menang kira-kira nyo jihutnya MM nyo ke lun pegah pakon lun pegah orangnya 10A wali versus 10A MM minimal dia oleh puhan atamu poh-poh yang kekal lewat horok kena delik lun lu ke hana aku perintah aku poh-poh orang tapi lewat politik ke pejahat-pejahat yo baik sagai le ni pilih ke gubernur parti kiban kena ya delik lun so nak ahli hukum kena delik lun lu rakyat karena nyo urung-urung yang kau mengkhianati perjuangan pasti akan meng nak ahli hukum kena adilik lun lun rakyat karena nyo urung-urung yang kau mengkhianati perjuangan pasti akan mengkhianati hangga ma karena yang kupegai lun kan ada nama lun calon gubernur menyo calon gubernur gaikan berken black campaign lun nyo didelik secara aturan pemilu tapi hanya didelik lun sebagai kriminal jadi nyo berupa lagi jadi baik demakut-demakut karena kita rakyat kecuali lun posisi panglima nyanyi dianggap nyo terjadi ingin merebut kekuasaan panglima tapi dia kon panglima sebuah negara nyo kan panglima itu dalam pemberontakan hana soal delik hukum hana soal je delik hukum dia karena itu tapuk kepada internal kan tapuk sedangkan orang Indonesia aja kok nyo eksternal di dalam persoalan ideologi Aceh mereka. Han itu ada lip. Oh, itu karena pegah-pegah Aceh mereka lah. Mereka awak Indonesia pun diakui. Betul makan ni. Kecuali Indonesia hanya diakui lah. Kita pegah. Yang ku pegah rahsia delik hukum ni. Pakon tunggu sikit ber. Ku pegah itu. Ada dasar. Memang nyoh hanjit di delik hukum. Karena lun adalah salah satu bangsa Aceh yang terlibat langsung dalam penyelamat mereka. Lu juga berikan. Lu dari Australia. Lu juga berikan. Bahawa lu nak pernah alam langsung. Lun juk berikan mentu lun dalam perjuangan juk berikan mentu berarti lun wajar ku sampaikan nyo internal lun berkata yu mana urusan nyo urusan internal dia kukin kadang kena wajar ke ialah pun lun tu secara dari hukum secara undang-undang je dia cari kata berapa-apa je mutimak-timak je mesti ni hukum rimba je je main lagi yang jak dah mesti pedak rimba je apa urusan mah punya je ya timak ada ya tak timak je kau jangan dina urusan. Sedangkan lu ku jelaskannya malah baik timbak-timbak. Tapi poh secara politik. Berarti hanapi. Oh, kena ya hukum lu di Indonesia.
Tapi mereka timbak-timbak mendua dihukum oleh Indonesia yang dianggap dihukum oleh Indonesia yang dianggap kriminal karena dia kaudip dalam NKRI. Jadi nyonya persoalan maka hanya kecuali yang bertegom-tegom kam tegom di kalau di samping kau hanya bertegom kan nyonya hanya alasan tak lapor lagi ke nongro tu mendung ke mahdo tu mendung bocor yang lain-lain tu nya berdupa yuron maka nyokon mangan kecuali lu hanya dasar ku apa gahabar dan kau nyan bisa saja hai ku boleh udah jauh. Nyo yang boleh berga ya hatu rimba. Maka si pula bungung oleh kai dah berapa. Jadi ho kamu tu pendukung pendukung. Ho kamu tu pendukung pendukung si ya si pula bungung si pula bungung. Jadi saudara lun mandung bangsa lun mansigom dunia. Lun hana bermaksud lun pegat perpecahan sino. Hana. Lun adalah bangsa Aceh yang dalam ideologi Aceh mereka. Dari 1978 sampai detiknya ilung kalau berubah. Cuma lun hana lun lakukan li dengan cara-cara kekerasan. Karena punya cara-cara kekerasan melanggar hukum internasional dan melanggar hukum nasional. Lun lakukan dengan cara non kekerasan. Lu hana melanggar hukum, haji delik hukum. Karena pikiran lu haji itu, haji lu haji itu, haji dihukum pikiran. Lu haji itu, haji dihukum pikiran lu. Udi. Udi ngai buarkan tu. Yang kaya berhasil nyanjil sampaikan nyohan melanggar hukum nyohan melanggar hukum cuma nak urung pembedoh hanalik karena raya maomnya mentong raya maomnya awaknya lepeng ya kan nanti disipul lepeng bahasa-bahasa pelacak peluruh kali mengganggu pegah halau nyai syekir baik dengar nyai naga awak agap you awak agak bayi yang ronai serang maka lu pegah untuk menjalankan misinya nak saya bawa cara sampai lu pegah lu dah lebih edukasi yang sabah uring luar negara ya. Kan nyengkang kamu pepep belum kurang negara no? Preh kamu pepep belum uring luar negara ketika kai kalon Aceh lagi nyo kai dikhianati di peti malik berbedoh lagi yang uring luar negara yang tinggal bak negara freedom bak negara bebas. Jawabnya hanya bersangkut paut Indonesia betul putuh pada betul putuh. Wilayah orang Aceh putuh ikan sini depan satu kali 20 bilik iramah laju. Iramah sia-sia apa tak ting. Hana mati dah baik alhamdulillah. Ini tak kondisi lagi ya. Mak ujung ni menyerah. Jadi orang luar negara dia dipedong kembali pemerintah negara di pengasingan. Nyo yang hanya pedong. Pakornya. Nyo kan pepep pulang kan. Dia pegang hati dokum seki mandurung pepep. Kipan kan. Mereka hanya putih yang pepep laju. Mereka yang putih pada nak dapat pepep laju. Orang luar negara semestinya dipegot gerakannya lagi boleh pegot berarti nak presiden negara kelahi semoga budget tak pegugur atas kebijakan Malik Mahmud hanya pegot dia banyak dipegot hon lagi kelompok di minimi itu yang kau lagi kelompok di minimi dipegot hon Yusra Habi dipegot hon Gure Rahman dipegot hon Musa Natiro kaki mula hon mempakai hon memperang-perang sama hon ini sehingga Malik ada maya melayu han mangat tenggeroi gantung hotelnya gantung hotel di nyo yang terjadi di surah lalu mandu bangsa lalu masih gom dunia jadi kalau berkata orang luar negara pegot kembali sistem negara Yusra Habib Gure Rahman Musana mengkumpul ibak rumah negaranya hai tim pakon ya tapi mengulang-ulang ke mungkin orang kasering tengok langsung nak jawapan tapi waktu lu kalau nak beri penjelasan aku malah nak mampu lah alih mentong temakut maka lu ulang-ulang mungkin hanya melengket tak habis maka lu tamung ti urut lu pelengket maka lu hei cecok sikapnya Aceh jawab siro tulis dua kau tulis siro mentong yang jid bakon awaknya handi cecok sikap untuk deklarasi kembali lagi wali pegawai Aceh tulis kan Aceh tulis yang sering-sering aktif ba IRC menyonyan mentong hana yang mafai
nyo hana berkembang di diskusi. Jadi belum pi urung dong. Saya rasa lagi. Bejeh Belanda siro yang kalumpi yang watean anak ti be manca siro Haji berapa yang cantik kalau berapa kena berabar mampu je tak berat berat tak mempet-pet tapi-tapi apakah anda pegat dengan kira soalan ini yang kira-kira baik yang lagi anime-anime anak bangai mendegam eh yang kau kasi kira miswar yang kira-kira na apa ke ilmi betul lah rimung bulu Haji Miswar, kamu apa kau lilom? BJ Belanda, lilom. Hei, tapi. Oh, berapa tu baru? Kibar limang bulu. Tengku limang. Anak suhu kalau limang. Bukan kau jagok tu bro. Lebih anak tu su tu kurimong. Alah, kibang cara ale. Nan rimong, tapi anak tu sudah dengar bisu. Lebih bijak Belanda, kibang. Lebih kau bijak Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kibang tu kau Syekh yang mulia sehat urut bak de bak uronyo. Sehat alhamdulillah. Nya puno nalung pukul pertanyaan, putu diskusi puno luntanyong. Bakon kemudian Yusra Habib Gureraman Musana Tiro Ari Padilah dan Iswar Asnawi dan lain-lain nan tokoh-tokoh suaka politik Handi Jir pegot deklarasi menyambung perjuangan estafet wali atau tungkat estafet wali sambung limanya dalam negara apa kon yang kat sering tak lebih penjelasan Iban Rodrod ku bije. Ai uronyo yo hana nang gok-gok lero na lagi muno nang geraju Syekh Ki urungnyo nang geraju ado ato soktur mantang pu soktur lom tatu nang geraju. Urang Aceh uronyo nang geraju perle ama pemimpin, perle kehausan pemimpin Syekh Ki. Maka ji uronyo geraju tayang ro nang pegah kan be rasa tabi backup mengaiga tu wah tak wah backup mengaiga tu lo. Pernyataan uronyo ro nang pegah. Mana Syekh Ki? Jadi peta yang nepegah uronyo lero ne ada kebenaran, ada fakta, ada kenyataan, ada realita negara laju. Tapi manteng cik tanya bangsa yang mulianyo, manteng cik gehujah negara laju segala macam. Yang lun tanyong Tengku Bijay Belanda, yang lun tanyong awak luan nangro, si Yusra Habib, Dr. Yusra Habib, Gore Rahman, Musana Tiro, Pakon hai tim pegot deklarasi untuk sambung perjuangan estafet wali dalam sambung negara Aceh lagi wali pegot. Nyan lu nanyang. Nyan ni jawab. Pakon hai juga. Mana nah? Man yang masa long jawab negara lagi yang bahasa mungkin hana tepat yang ban pemahaman lu ngamban mungkin hana kong pemahaman lu urungnya mungkin mono Syeki yang ban hana getijet penyataro ke pakon hang getijet pakon alasan hang getijet pakon yang getijet ke pegak hun tok pegak hun kan Dr. Yusra Habib pegak PM yang hun kan kon lagi wali pegak deklarasi na panglima na tentera na mentro kewangan na mentro luar nanggro mentro dalam nanggro na menhan na panglima perang pakon apa yang hijit lagi kan
kan kalau gebek ka kanan yang seki tinggal ada kalau gue gerak buk seki kanan matungnya katerator matung seki oh gerak nyok gerak aja pejubung dengan kau baik. Okey, yang mentong yang mentong pola ortodok plus itu pegah tahana pegah tahana yang tu yang tengah lu pergi cara-cara semiki baik pegah tahana ini pegah tahana tahana yang menyotakkan kana hana bergerak tahana ke batik kana bergerak baru pegah kana berarti ni tahana berarti yang ini yang saya kian lah. Ah, yang galak tak urung dengar yang ortodok-ortodok plus yang galak tak dengar atas hana. Sino ba IC pegah tanah be atas hana pegah. Ha, okey kaji tumi lah tunggu bijak Belanda. Maka ji aktif kan tentang ngoba IC tapi hana mumpum-mumpum cit apa yang lu sampaikan selamanya. Nyo kibancara hana ku kamong. Ha, kibancara hana ku pegah ti uro. Eh ku pegah ti uro mentong yang urung-urung ro ni yang kasajan lu ni tapi hana rupat pat masalah. Okeynya lanjut tunggu pun pulon. Iban tunggu pun pulon. Pe alasan awaknya hijab pegot deklarasi. Nya lu jelaskan macam ni. Pai sampai nak lu ti urun nak lu jelaskannya. Ti urun nak lu jelaskannya. Menyata pegot deklarasi bilagi wali terkuasaan ditiro pegot deklarasi. Dinyatakan sikap bahawa kamu bangsa Aceh. Ha nya lautun ke pegot kan. Lautun karena eranya hana lomna era lagi nya. Karena yang juga pegot lautun. Lainnya diburu tu, nyan nas kurang draw kan. Dinyatakan nyo bidung nyo nyo bidung je maka Dr. Hasbi Dr. Perkin Ilyas Lebe Jubir kan Dr. Jubir Dr. Husaini Dr. Jenny nya mandum tim sekurang wali kan dalam 60 rod. Jadi gele deklarasi diburu tu kan menyokong bahasa Aceh dipucro. Dipecrok di sesuatu dengan Prabowo hanap-hanap dua peluang lah mungkin putar kena putar ni maka cahit lah putar adanya ok ini yang kakak wali Dr. Ni Ibrah Dr. Hussein Ibrah Dr. Berangkat jadi berangkat luar dengan orang yang berangkat luar jadi di teluh luar pegawai pulau melaju baik kong melaju maka you bentuklah panglima syahid kecil rumah dengan komandan Rashid gantolah Tengku Abdullah Syafi'i di sini lah di bawah Tengku Abdullah Syafi'i tentera semakin ramai pengikut semakin ramai juga kerana lepas dua panglima syahid jadi bangsa Cina merasa dendam terhadap Soeharto dan Prabowo sepertinya. Jadi kemudian urunyo di luar biemong ditutup perjuangan oleh Malik Ibn Abdul Manaf di Pramong Idugi Aceh Merdeka dalam NKRI Long. Di sinan ke alasan lu pegah awaknya pengkhianat yang paling layu. Dan awaknya dino MOU dia ambil mati untuk mesenang-senang awaknya. Di sinan lu pegah awaknya kaji penjajah. Penjajah baru. Nyo mihana ni toh si dengar habanyo memang hei. Pahasa pegah si tapi memang. Baru dino setelah takalon urunyo kahanali betul seharuji penting di luar negara benar yang behe cok sikap lanjutkan deklarasi berikut ji minta ruangan kantu sabo benyang pinta bendera sabo yang raya bacu dua meja sabo lenyang menajah jah dua pegahaba pegak deklarasi baru bahwa kamu ada nama bangsa Aceh yang urun kat tinggal di pengasingan ingin menyatakan bahwa MOU nya adalah sabo penipian yang paling raya. Maka kamu himbau pada tentera-tentera wali berdoa musafat lom tinting gedenya atau benar sebuah warning batai-batai menyana selesai situ dan dua tun maka kamu atau nama presiden negara akan menolak secara tegas karenanya pembodohan dan penipuan rakyat kami yang dipegah dalam ruangan dan yang di samping saya PM yang samping kanan saya Menhan mesti yang samping ini yang samping itu pelemah pada dia huh? Nyohana yang lakukan yang na Dr. Yusra bit sila orang berapa draw gelantik draw sumpah sila lah orang rumah hana urung kamera puduk api di meja pegah apa nyan ikan kon deklarasi ikan lagi apa yang boleh pegot jadi maunya urung yang berhe pegot lagi yang pegah minta ruang
Nyen pakon kemudian hana behu di pugot diminta ruang sabo. Sedangkan apa yang tinggal pandang kalau bebas. Hana yang melanggar hukum mewanyan. Karena dilindungi oleh hukum human right kan. Hak azasi manusia yang. Mereka pun jadi peput sejauh hana kekerasan ini. Nyoba tunggu pepun yang kasih lintas remong. Pakon awanya tunggu pepun. Hana behu untuk icok sikapnya. Yang behu icok sikap hun-hun mentong. Pakon tunggu pepun. Tangkap hinya ya cek dua roti yang ada pegangannya mereka mana menteng yoi kau yang mana dia gerak abu teman si pegadai kau yang baru dia gerak abu nya kena kaya baru nu pegah tak kru tapi di luar tanah yang nasi ron oh lah kai nyawa lain di sana ni si menteng penjajahnya nyawa penjajahnya baru gerak abu menteng kala abu nyawa pegah-pegah menteng jua bu tam masih ya yang boleh dan pegangnya kita ngurut tangkap palungnya nah. Yang saatnya antara lain yang sabong sur betul. Yang lain lo yang lebih temakut ya, yang ke Indonesia. Temakut ke awak si Malik na, tapi ke makut Indonesia na. Karena punya kecok sikapnya, awaknya haji wali Indonesia. Karena akan berhadapan dengan Malik, si lo berhadapan Indonesia dua. Jadi dua pun musuh. Maka hai dihadapi. Mempunya sabong musuh tok mungkin Indonesia. Awaknya ber. Ah ber. Nyo karena dua pun musuh. Maka awaknya mungkin hana ber. Hanya yang persoalan yang drone pegangnya persoalan lebih bahaya daripada takut kepada Rica lebih takut kepada Malik bagaimana nya ni kau betul anyo na yang ilm Rishida lanjut menyo menurut leng ibarat yang uringnya ni pe ju dengu ceki lah tiji menyo ka itu mana amdan petron kan tanda dengar si doanya becut tiban petai nak pegah kada ina wat ina yata. Ya betul. Ay, sampai, betul ya. Mandung lumpi kan? Mandung lumpi, watai lumpi kau itu nak aju tu betul naju pegah kan? Ngan itu nak rep ya tu. Dan cuma tak ni, pegah. Nak lon. Tak pegah matang kuriyu menyokan eh kena watu. Nabi solusi baik ni ya serang orang ya tu kan? Jadi kan nyanyian salah orang ron yang dapat banding eh kena nak pegah lagi pendapat orang ron yang tiba yang mengata diskusi di sini. Sabe lumpi tunggu malah lumpi pegah yang baik nak tena orang ya tu. Oh beda pandangan pendapat sabe lumpi pegah nak masalah. Jadi biu keterangan murid rawan tu. Ya, tapi untuk ujung-ujung kelon kita nak lo mampu ke petrim. Nanti kamaya kau malay ada kamaya kau menai nak kau kacanggi tengku ni gay ale dah teh gede puga-puga tu punan ai anu ben gayanya kau nak awak awak cuma berkon nyang kau nak awak tentara-tentara menyerah berkon kau sajan malai punya tentara wali pandai nai musuh kan yang lagi ron hana mungkin nak musuhunan karena karena rupa yang yang jajah bangsa orang putih malai musuh gimana yang jajah. Iya kena, iya kena alun maji. Sedangkan awak yang korban, kecuali yang lagi pegah, yang lagi yang lagi